Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibu anda wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqadallahu ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukumullah. Shadaqallahul 'adzim wallahu 'alam bil muradin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al-habib Zain bin Sumit bi kitabih al-fawaidil mukhtar li saliki tariqil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu tinggalin dia nanti. Wanukila. An ba'di salafi. Anan nabiyya. Sallallahu alaihi wasallam. Yasta'zinun. Rabbahu. Lihuduri. Haflati. Maulidihi. Wabihudurihi. Arwahul Anbiya'i wal Awliya'i wabithalika Anjur Rahmatu. Katalan Ardi dihormat mengatur waktu menjajak belajar. Ardi dihormat guru bangsa saya. Saya kula wargi para putra anu milih ngabantos di tempat para kiai mulia sadayana tambih haristokoma. Amin. Tambih barokah manfaat ilmu aranjeuna. Amin. Yo. Aparat RT RW aya Pak RT. Aya. Di mana beureun nu meusul teh? Mulia sadayana tambih jujur jeung adil. Amin. Sadaya masyarakat di bapak orang dari santri-santri yang bisa menghadir mulia barokah ieu panaosan sadayana dilungsuran ilmu anu manfaat. Amin. Mulia ieu tempat langkung barokah. Amin. Sadaya langkung barokah lan amanzeun. Amin. Aya dina Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah nya sebut modal anu ngurusna istiqomah. Insyaallah karomah datang dengan sendiri. Amin. Nah, kita yang siapa nih? Ulama kebiur penting memang kurangnya istiqomah. Karomah bakal muncul dengan sendiri. Ulah nyenyangan karomah kalau istiqomah itu mimpi begitu. Alhamdulillah kapungkur kan tahun 2016 nyatu. Ulah tahu dicatat. Fotona di apa di kapungkur 2016 lah. Mohon, akhirnya 2020 hiji, 5 tahun kapan-kapannya simpulin kada akhirnya kadidai kan beda cina wajahan sesiakan barin koma undang, akhirnya marah lintuh beda-beda di jas hak undang kasarayangnya yang ngaji kuningan, abdi mater tetep bisa ngaji terus kengkeng murang kali akan tarah hurui, tarah katongin deka mantap pula antaran terbiasa akhirnya anak kita buahnya uyos uyosnya anak kita muanunutan iya mah kita benar malahannya kal muan gak paralungan isi muan insyaallah mau dibahas dinten ayatnya muafakoh jemuk tatul halnya sekitar maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iji naon kriteria maulid anu dianjurkeun dina agama. Da aya maulid tapi kalituna mulharok kana teh. Hormat dina kita. Maka
Bahasim Asy'ari, muassis Jami'ah Nahdlatul Ulama, ngadamel hiji risalah namina At-Tanbihatul Wajibat liman yasma'ul maulida bil munkar, halaman 111. Semoga kita dari mengabdi ngaji jelas. Lapan itu kenapa dari lain aku dari orang canami. Cara pilih dari itu ramadannya. Allah di hadis ini wajah tu, ini yang cerita wajah tu. Lain Allah mana yang canami itu begitu. Kita kan pilih ramai. Ini pilih aja. Ini buntun, oh berapa puluh hadis dia memakai ini wajah lain, oh mana yang canangin hadis muhayyan bukan di hadis atobron, gak cuman ini wajah itu bukannya berkasan disitu dimana? Panganten deh ya panganten tuh so, kamu dibongkar di balaku lewih balaku memakai lasan ini didinya ayat idhalu do'fi memerahkan sifat kelemahan hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jika kita ngaji balaku ya kasih ustaz mata kiai pesantren sering kuping ke YouTube gitu deh beda aja masyarakat untuk ngalaman ngaji juga wow juga nanti mata jangan tertipu mau ngaji jika lembur barokah ini jika lembur batang di YouTube tertarik gak ya? Bisa nurut sama nggak aja pekrek sama nurutan gitu ya suruh mah ulah itu mun ayah nutup pati pas jemur ulah kamonis tuh ulah cara menang itu kan mah ada yang mana ya monis tuh mah itu mana cara menang itu hiji kriteria mau lebih anu dianjur disunat ku para ulah dina pandangan hukum syarat nomor kadu hukumna ngayakeun maulid cara ayeuna nomor kati nu fadilah kautamaan ngayakeun mulut nomor kao faidah samroh goyah lapan mutaro di jeung budak satri mah teh gotok teh hayang samroh faidah goyah eta teh geus sinama dan kedua realisasi daripada peringatan maulid nabi naon nah jadi nurep dibahas dina siang ayeuna nah insyaallah opat pembahasan moal seueur teh salih teh kawa kirang keneh nu kahi kriteria maulid ngaran mulu dan anu dianjurkeun ku ulama yuk jamaah urang muka kitab at-tanbihatul wajibah liman yasna'ul maulida bil munkarot karya Bahasim Asy'ari halaman 111 begitu maka terpercaya lah itu terus hak dibejakun jeung referensina maka ulah dikira santri salafiyah itu bisa ngaji eueuh gelaran di pondok mah kudu bari kobe sare paling deh tapi kesbalik insya Allah karena salafiyah manusia langka jadi tidak manusia langka tak ayo mana jika nanti lah jengah kalau masak udah mau buka duit jengah dakwaan 40 tahun ke hari pun harganya cara mengalas cek Bahasim Asy'ari dina kitab At-Tanbihah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini si ujak lalu saya yang pahli semangat kalau ngelatih ya lalu ngaji di bolong kayak yang pahli siap yang pahli wayu khodu min kalamil ulama'i annal maulidah Allahi yastahibuhul a'immatu huwa ijtima'un nasi wa qira'atuhu minal Qur'ani wa riwayatul akhbari al-waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam orang dipotong kopasnya summa yudroku lahum to'am
paksa. Jom yang aaz. Kata Allah, jauh sebagus. Terbahasi asnari dipahami tina kata para ulama bahwa maulid anu disunatkan para imam dianjurkan dina hukum syarah adalah pertama ijtima' unnas, reuyungan manusia, perkumpulan manusia cara aye nu kumpul di madro di mas mugia sadayana dugi kana hakikat manusia. Amin. Nah kitu da sukur wayah kiwari kesinna manusia jerona lain manusia. Bahkan isyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul ibadi abdul ibadi Ustumiru abdul ibadi ilallahi iman kana sarobahu sarobiran min amalihi antakuna siyabuhu siyabal anbiya'i wa amaluhu amal al-jabbarina. Apa maksudnya? Kelokatan di antara hamba nu paling diperluan ku Allah adalah jalma-jalma nu bajuna pakaianana leuwih alus batang gawena, penampilan leuwih alus batang amal. Maksudna antakuna siyahu siyabal anbiya, bajuna mah baju para nabi, libasna libas ulama, jubahna badan, penuhna badan, sorbana badan, ngan hancakal wa amaluhu amal jabari, akhlakna gawena bagaikan paena. Usul waya kilari di jubah badan ngapir-ngapir ke pamalenta proposal beki jubahna badan ka pamalenta obut ka pamalenta kadir ada proposal ke bagian dana kopi mewek itu ustaz gajah jadir isi datang ke salamu teacher level ustaz gajah jadi gini menusak di perakiai oke tutup kan ya guys kamu turun kan kamu turun kan dia kan bangkai lagi kepala kakok kasih selatan di sepala takmu gitu ya sayang ulang itu ya mundur tinggalin kecil ya kan ulang apa wala itu iya ya kayak gitu anak bendera LSM kayak gitu pemangku atas nama kiai rusak juga kiai kasih kelain gara-gara pula mereka yang pun atas nama ustaz tapi laku lapan preman di preman alhamdulillah ini zalim terawak deh gitu ya wah kira dan kini mah kan itu korona bisi kurang salah buka bawah itu gak banyak saya HP mual barokah masalah gitu tuan mual barokah akhlak kiai gitu tuan tertarik deh tak gue seperti ngeluruh gue sih bener kemarin apa biasa kali ya mun bener kepala desa tuturkan kepala desa salah tinggal dan sakit lalu hati takut dan juri kapirkan ada bendera ahlu sunnah wala jamaah ada enak kuah-kuah wala ini ada ilmu Tuhan awas jauh si awas gaul cuma gitu kalau nama bagian mungkin saya kurang bisa mengalami mereka ajak diskusi wani ngarobor diajak karena kita kalau rumput dah itu kan maka terus ngaruh bang saya lakukan kerja yang harus dibawa diskusi keras ke nah kalau ngomong kuno itu ya maka mungkin lu kumpul aja lu kucap itu aja si rugi karena hakikat manusia yang cinta lagi kan insan anas anis anisa makna asalnya harmoni damai hari manusia mantap jadiah nonton program NU menggunakan program nah uhuwah islamiyah naik uhuwah wakonnya puncaknya uhuwah insaniyah intinya kita sahurnya ngarmosa cinta babarnya harus harus enggak mata tom pasaya aja mata musok ngajak pasaya ngajak perang lain manusia hakikatnya menyarek merangan kepala desa musok karnasi sok mikir mata kampura dan kasih selatan itu serame hayya ala jihad
Emang bupati dibunuh, camat, bupati dibunuh tapi proposal hayang. Emang orang itu, luka orang itu. Kalau nyasep itu tidak dipepet. Entah pun itu. Wah barokah ada di kehidupanan. Ditakon dan jengkobong, wah barokah. Kemukan masjid. Mataupun akhir rahimahullah. Ayu dari itu saya pengusian dengan masjid apa terbentuk kemarin. Kita pun nanti, nanti yang aja tak masjid ditawar itu. Terus sampai sermen yang nampak di pemerintah pun nanti amanat kesimpulin. Mengapa lo kasih ya? Ya masjid tinggal itu aku cuma. Rasgir. Karena saya kira ya, nggak bangun dari itu ya. Mungkin bisa kesukuncak. Aku kalau lutur ke gembling, ambu di indah bangunan anak ngapal di gembling. Satu apa yang ditawar? Gunungnya gunung pisang beda. Gunung pisangnya kan? Cekau kuning mata, gunung kersi aja nasir rata di halbur mah. Gak mau sama di puncak. Tapi itu mata hakikat mana? Anu cinta dalam matamu dia kurang salau dalam ini. Sekalipun berbeda agama. Agama. Kan tehat sini pasir. Allah subhanahu wa ta'ala mazhiran wahyu dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahim, anjen ukur akhlak jumpa pada manusia walau mahal kafir sekalipun dengan kafir sepanjang kafir nanti harobiyah tengagamu kau nabis telah mangkat cekfiri maksum udang maksum lemah dipaksa darahnya dipaksa hartaban dan cacat kafir komo umat Islam akhirnya kesusun gerakan-gerakan Islam yang sudah mengkafirkan umat Islam sendiri. Ada yang saya di sini lu entah kalau pipi lu entah gak mau rupai mau rupai awas malah aja gak malah gue marah dari rumahnya nah aja hati-hati malah gue marah rumahnya hati-hati hadirin rahimah riungan manusia jadi mau itu dianjurkan ulama lamun wakiro atumat taya salok minal Qur'an dijeruk nanti nausin ayat-ayat Al-Qur tadi parang yang suci itu yang nausin beda tiba turunnya ya karena mau goreng seorang hati gitu kan iya iya tapi buat alus seorang yang lahal kan kalau pak nyusul pak nyusul saya itu suara lu kasih mulu seorang kan lahal kan iya hiji rumah dan nyata saya nyalu seorang masya Allah ya kali soleh deh amin mau mulai jika yang mau mahal masya Allah seharus nanti harus ayat Al-Qur'an turunnya akhirnya waliwayatul akhbaril walidah menceritakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilna Rasul lahirna Rasul perjuangan kanjeng Rasul sampai wafatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres panaon mengusina sejarah kanjeng Rasul di dunia mula kosok dilakukan kemurahan kali gusti urang sare eta mudina alam nama ayat para janji ayat sintun turun ayat nerkotul mahabah deba dea karya pangsa agan awan simapar nah anuk sajalur cap agan didi cijulang sami ya datang matak tukang dikadara abimah di agan didi matak putra agan didi bahkan agan mungkin nak pengkeren pasantren didi itu ayat situ tilas patilasan pangsa agan matak muka jauh cerita wasok urin kasih putih anggur mana lar ekpenta barokahna muga ngalir barokah soleh kan barokah ada kan itu teh cai di situ nak ngalir kaponok tang tak sih betah di ponok nak ulah sarewai tapi itu kembalinya kalian uduk mimiti mah kalian uduk enggak jangan uduk uduk kene oh doy ah satosna diaoskeun para janji ngerkotul mahabasir tuha pokoknya sirah kanjeng rasul satos naksuma yudrobu lahum to'amun yakulunan disiapkan tuangnya hidangan parasna nah anu bakar ditaruhan kusadaya jamaah nah, ayalin parasna nah ya aya kamu sadaya sakapu mah kira-kira dan saya cukup mana mata ente ibu-ibu ngabeun ka paras bapak-bapak ngabeun ka paras kakak-kakak mudah mata tuang nah ulah memeh naos beres naos tuh aja mesti berarti kan sumah bahasa jadi
cek albiah summa tartib infisor oh yang uji albiahan orang yang nanggung aduh itu jenjang oh baca jambahnya albiahan nah itu bisa lho tapi albiahan wa summa lin tartib infisor wa summa lin tartib infisor takhur maktub alim maktub alim munfasilat dan ucik salah albiah gitu kan matak summa beres naos takara kaparas matak ulah tuang meneh mulut saya nak pun arek meneh badan tuang geni abis jering terakhir kan lamun maca suruh meneh pati kan terkaji pun hayang jahat boleh kan beres pati ya kan maca suruh jadi aja jadi unang sunnah seruak mudan pun tadi ke tuang meneh mulut mungkin tuang lagi pada mulut pun betulan pati-pati kaji jenis ya tapi jika hamur teh susunya ayo barang dahar saatosna barang Tuhan ngalut ke paras mana wajan sorifuna ubah uwi umah alam raya lewi nah tak ada mungkin marasat sholawatan jadi nah ayah guru padron yang gitu dia maksudnya ngasih kenapa padron kosong tarah umah alam pun aku hadro kan tuluikan maca kitab nah wa inzatu ala dalika dobatuhu bi ma'amuratil adami pala baksa lamun ditamahan ngakoan hadroh dobatuhu beri sholawatan tapi muratil ada jaga etika ngakoan wa ibu-ibu wajahnya takut kuih-kuih mah abang saya tak mengucing marulah gari itu nakolnya baru cara ini pala basah itu ada awal mungkin maka para haba ini gelap kayak di Al-Masuri yang disuka bumi hawal habib syekh kaping 27 rojak sarupi para haba di timur tengah marhaba nakolnya tak marhaba di masjid ini tapi kan para haba yang ada aturan tertentu untuk mengadap perintik lakar lagi wacara ibu-ibu kata ya muslimah dari joget nah itu kasih kepada saya kita harus ingin aku selasin ya deh selasin puna lompangan tuangnya beres panahosan dengan kitab ya ya anim matur kubro alam-alam fi maulidi sayyidi waladi adam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytham ya saya kan itu yang saya ya kita banyak artinya kan saya waktu kuakar rencana kita patuh maju jen asrong tarahan aku lah agak saya mau kita apa kita begitu aduh gawe nak jadi bintah segala-galak kan kawaca apa itu ya cetina kita anti matul kubro alam-alam aja mun ayat wangen atau wale diauskan maulid kanjeng Nabi barokah daripada ausan maul ini engke nempel di natuan lenjeng lege di tuan di lege ku jamaah cekat terangan dahola ala kolbihi alpun nungurin warohmatin makanya lu suruh karena mana jamaah sarebu nur minallah sarebu rohmat Allah wa khoroja min korbihi albu ilatin wa ilatin bakal kabur Allah dina mana jamaah sarebu banyakin hati itu rahasianya panah tuang ngalur nanti beres panah mayunan sambil daya payunan sok udang sefken berluna sayunan jika sefken nah nanti ya ujian udah tahunya teta kriteria maulid itu dianjurkan ku para ulama disunahkan ku para ulama nah sebagaimana kasaluran bahasin rasyari dalam kitab at-tanbihatul wajibah liman yasna'ul maulidah bil munkar halaman 10-11 terpercaya muci muli kitab nabda muci baca kesorangan kesekali julunya ini muka dua hukumnya mengayakin maul aku maju hukum syarat saya awal makru mubah sunnah atau aku maha mama bapak-bapak punya anak tua ayah lapis ayah pun dicanakan acara maul etak teh bakal diburuhan mulai dulu tah, jadi nak kita hujatullah yang saya alam alamin
bi mukjizati sayyidil mursalin sallallahu alaihi karya Yusuf bin Ismail an-Nabhani. Paslun paslun bi jitimain nasi bi kiraatin bi kiraatin maulidin nabiyyi sallallahu alaihi il pasal bade ngajelaskeun riungan manusia kamu ngaoskeun maulidun nabi ngaos albal janji ngaos beba ngaos simtuturor sholawatan burdahan kumaha pertama qolal imam Abu Samah cek imam Abu Samah guruna imam An-Nawawi bismillahirrahmanirrahim wamin ahsanima ibtada'a fi zamanina ma yuf'alu ul'amin fil yaumi al-muafiqi liyaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam di antara bid'ah lupang sae-sae nah masa air nah padamel lam orang nanti kan lam kalau orang nanti cinta asik kalau orang cinta asik orang salau ame kota orang salau cinta asik maka jolok nah padamelan kurang cinta asik kurang salam nusok di bidang dina setiap satahun sakali bertepatan jeung hari lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buktosna kaping 12 sasi Rabiul Awal muludan tea ieu teh suatu padamelan bid'ah lampang hade-hade nah cek Imam Abu Samah Ariana tanggal sabar lah. 17 ini. Aku untuk pasti hari lahir macam jen. Berar. Mulu dan dicinta. Asik. Double bintang. Double bintang. Numpuk bin. Tak bintang numpang hadir tanggal 12. Ayo tanggal 17. Sekali pat bintang. Dan pinter yang uji iman asalkan kapan kesengawas patul mu'in juz katiru tak ada kapan tul mu'in tentu yang menentukan nikah hei so kaya kan anu akadnya akad di payur leres hajatnya dibang kerbomo musim corona kamar cukup akad 7 kurang ulah loba kerumunan cakwa lima ada ulah akhirnya terus mulai rada bebas PPKM na haraja nemek di jalan kosong 100 mobil kan macet jalan deket salah lu dan kita hajat udah orang mana so yang uci angka dehela wali mahdi pangun sunat minta ulang-ulang sunat minta buka sunat tidak ada buka di patung muin kita tidak ada bukaan patung barokah ngaji alfiah dalam muka pang alfiah bingung ke patung muin libur ke gunung aja harus pang alfiah buka kok sehi keuntungan kita bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lalu muntajah istimroru mola biha walau wadad duhuli wa'in mola pasul kata aja uji kau anu utama kau utama tetap dianjurkeun ngayakeun wali man sanajan bada duhul bada ngecas geus ribuan kali suami ngecas bojo nah sawah lagi geus lecek dilan coba hayo-hayo teu kaitu bahkan ayeuna ngayakeun wali mah sanajan lila cara pemisah daripada akad karena wali mah tetap cekal mutamat istimrohu tola pihak tah mulu dan dicinta asih hitung-hitung akad dihela wali mah pane lahir rasul kaping 12 tapi peringatan kaping 17 bisa we nias keunana eta aja uji pangaku ngaji alat teh dibuka teraskeun teraskeun moal keuh moal
waqala as-sahawi ke imam as-sahawi anna amalal maulidi hadasah badal uruni salasati rahzalah islami musa'ilil akoli wal muduni al-ibari yang meluna al-maulida wa yakasof yakuna fi layalini bi'anwa'i sodakoti wa yakamuna bi'kirohati maulidi hilkari ini wa yakharu alaihi min barokatihi illu fadlin amin. Tuh udah uji cek imam as-sahur bahwa amalil maulid peringatan maulid piralna ramikna badal urun di salsa sabada urun anuka tilu ramikna maka patas jangka bin'ah awi di zaman kanjeng rasul mah terencepan can piral can haun cina piral maka kalau buka yang saya kitab haulul ihtifal karya Sayyid Muhammad al-Maliki bahwa orang pertama kali yang melaksanakan peringatan maulid adalah Sayyidul Maulid Nabi Jalilah Nabi Mubal menuntunan mulutan mana dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap dinten Senin sok saum ditaruh ku para sahabat kurang Rasul karena saum dinten Senin warang kanjeng Rasul pilih mulid itu dina poe Senin kami dilahirkeun tawis kami syukur karena nikmat hari kelahiran kami maka kami ngalaksanakeun ibadah utosna saum eta dasarna itu panggurana urang saha kanjeng maka dina sasi Maulid bingung ku amal-amal saha sae ngurutan kami Rasul naon bae rek saumna teh rek sedekahna teh rek lawagurame teh aya urame ayo kita ayahnya ayah jahil maya ayah tawes ma rohmas maya lapis ayah lembut ayah kubis ayah tuh bahkan satu sekali jenros diteraskan kuhulafa urosidi Abu Bakar Siti nganjurkan maulid Umar bin Khattab nganjurkan maulid Utsman bin Affan nganjurkeun maulid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nganjurkeun maulid. Kadieuna diteraskeun ku para tabi'in. Salafus shalih, ulama-ulama sufiyah, Syekh Julen Al-Bandani, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Sadayana nganjurkeun peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cek Imam As-Sakhawi setelah urun ketiga, summa lazala ahlul Islam. Lireun-lireun pengikut Islam selalu merayakan peringatan maulid nyeleng soda kok bahkan wayak tanuna bikiro ati maulid dimas macatir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga inakkan insan ahlul Islam ngayakin maulid muncul warokah peringatan maulid luar biasa fadlil amin namun tamanan anu menyeluh kersadaya jemaah anu ngayakin maulid bukti nyata jangan Abu Bakar Siddiq nganjurkeun maulid Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib kapan jelas dina kita tuh an-nikmatul kubro alam-alam fi maulid sayyidi waladi Adam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di antarisna ceuk Sayyidina Umar bin Khattab saha jamaah nu ngagungkeun kana maulid Nabi pakon ahya Islam sama dengan menghidupkan Islam Cetusman bin Affan zaman ayatkan maulid Nabi Sarwajin Anjina milu perang badar bahkan dahulu sahidina Ali bin Abi Thalib zaman nanti karena maulid Nabi ujung-ujung layak rujuk minat dunia illa ilmian mual wakak kawat di dunia mual dimawakan kecuali kacana iman Islam bahkan wayar khulul jannata bibadi hisabin masuk surga Allah tanpa dihisab barokah maulid tak lanjutkan terwah dalilnya carmena dalil itu bisa ayat orang salah utuh dalil tentang dalil itu tak mangihan itu sok senangnya kita nah
Prasgen. Wakola Al-Qustul Lani. Cek Imam Al-Qustul Lani anu ngagaduhan Fathul Bari Sarah Bukhari. Dan yang saya Kumpulkan sama wajah anda bisa menyakir. Tapi yang harus ini mah akhirnya mengaji budak Bukhari akan bawa sarahna tak tuntutan kalau mencari ngaji yang menyaksin mana itu tuntutan ayah Bukhari selalu mengaji aku dan kan budak ngaji nyalam lain merek akan sarahnya dan kan pembahasan karena salah betah kan mantan Bukhari patul balina kaya kan ini ayah istidlal enak ya tajam Imam Al-Qustul Lani wala jala ahlul islami ya afiluna bisahri maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa ya'maluna al-wala iman wa yatasodakuna bilayalihi bi arwa'i sodakawah wa yadharuna as-suhura wa yaziduna bil mabarrah wa yaktanuna bikiro'ati maulidihil dalim wa'ana wa yadharu alaihim min barokatihi kullu fadlin amin. Intinya ulama-ulama ahlu Islam tidak pernah lirik dalam rangka ayat yang peringatan maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya disimpul ke rumah iya teh bin'ah kamu ningali karena wakdal murni salah sama ngambil anak bin'ah alha sana bin'ah anu say papa tumbuh pertarosan itulah menyayap bin'ah halus cekurang ngarung teh tuhlah hadisna bin'ah halus menyerah cocok bin'ah hadisna ulu bin'ah tim menyatul mobil tangan ulu bin'ah tim setelah cuma kullu bin'atin dolala tun wa kullu dolala tin menyatun jadi dia perlu ngaji jurumnya ya kullu bin'atin dolala wa kullu dolala tin nari ngar ceramah di rumah bacaan itu cagur setiap bin'an pasti sasar setiap anusar pasti kanan nalar etakan nas hadis sohe tapi kahade umah cara ngagabungkel hadis kullu bin'atin dolalatun jeng kata bin'ah al-hasanah didir mu'abunanku alfiyah mu'abunanku juruniyah wayah naku ngaji usul fiqih tetap yang pahri kalau lihat ini di bumi-nya tinggal di hancar nawas kumah hadis kullu bin'atin dolalatun hadis nah hadis am hadis umum dan mahsus disebutnya amun mahsus ayah am muradun bihil khos ayah amun mahsus mun am muradun bihil khos cek bayang mah majad mursal itu pun bahasa usul ini amun muradun bihil khos beda bahasa etak-etak kene dan beda jeung bahasa amun mahsus lapan am nanti taksis maka orang belajar usul ini jarang-jarang lapan an am baim ala umumi ngamin amin illa wa huso mataku lawakan ngahapian sabu jeratna coba koreksi lah nah ayah wawasina terayah imam khosis mutasil wa imam khosis mun pasil itu suruh ini tah ilman amna am alma sus ditasis ngaku tasis mun pasil maka hanya tertuju bin'ah dipastikan sasar lamun bin'ah naksar inya itu bin'ah rugomiyah maka tidak mungkin karena teori mandek kullu bin'atin dolalatun munharti bin'ah sarkinya kulonan kulu jami kuliah ya jangan abisi kodoh iman tekna wahai sumat li kulli partin hukima fa'ibna hu kulliyatun kormu lima tapi munhartian bin'ah lugomiyah wahyana kulna kul majmu al-hukmu mimbabil kulli kok jangan abisi kodoh al-kullu hukmu
Wahuna alam majmu'i kakulu dakak laisa dakak mumpuni. Maka para ulama beberapa versi kita mengatakan bahwa makna daripada kata al-bid'ah ada dua makna. Gelana hiji bid'ah al-lukawiyah, dua bid'ah as-syar'iyah. Lukuna bid'ah al-lukawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sendiri laisa lahu misalun sabako suatu perkara itu ayat contoh satu aja kipas angin kacamata ucil dia masker dia ayo masker dia enakan acuk mana teh acuk mana dia ngacuk sikir dia itu teh HP bintah, kopiah NUG, bintah, batin G, bintah, nanti ahlu kok, bintah lu kok ya, tong dipastikan sasar, tong dipastikan bener, tapi tergantung makosin. Alimati usul fikih, makosinnya haram, jadi haram. Makosidna wajib jadi wajib, makosidna sunnah jadi sunnah, makosid makruh jadi makruh. Lil wasa ini kumul makok sudi mata kau dipastikan sasa. Ia pengeras suara bid'ah lugo biya ia zaman Rasulna ada nama yang biya bilang naik ke Jabal Kubes menjadi imam aja tuh kayaknya terus lagi Jabal Kubes oke apalagi ada bilang Abdullah bin Umar ru'yah naik ke dia termakai alat wahulama itu nangkapan cekas beda di rumah lima kalau rumah lama lo ke WA lo ke Pak Cepo itu kan mata kecaan kan mata rumah ke alat aja nampok hilal deh. Mungkin di angok pangangok hari ngawas suku ngawas aku pun termakai pengeras suara itu nyampe ilmu nyampe na ilmu hubung ngawas makai pengeras suara nepi ilmu di tengah-tengah masyarakat dari hukum wajib dengan gelir karena awas jimlah jelas pun pengeras suara di Garut dipakai di Muhai ini hajat tanah lapor kali orkesan haram-haram. Hei ibu-ibu muka harum, baju jumpa lalu, apa haram? Haram, aku alat tau dia jadi naon. Haram, kuma diburuhan, larangan. Haram, insyaallah. Cursaha, ada bukan yang saya tuh, bukan yang saya kitab Bujairi ini ikhmat Yusrawan. Lalu terbujari ini, melihatlah, terbuka data kamu ini, baca kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul mugon niyati wal inniyati wala baimuhunna wa asmanuhunna haramun wala tijaratun alaihim. Baca bajuri itu juga dua aja tentang alatun malaikat sah jual belina ladang nak jadi haram muharam dijilna haram ladangna haram dipakai nah kan itu matamu iya dianggodang tanah kurang baru haram HP bid'ah kumaha dipakai nasi HP dianggok ngawas masai saya ngurung tau saya sorawatan saya tapi kumaha Rian, SMS-an, jamjian, dan lu rasa laki, jamjian, ketemuan di salah lu, rata-rata. Mantan tersebut di kuaya kiwal, rumah tangga acak-acak, nanti keberantakan rumah tangga, gara-gara korban SMS, korban WA. Haram tu cinte. Di mana? Kau ini di mana? Walau alam di mana? Dan lagu itu cara menggunakannya. Nah, ya bid'ah anu haram karena diamalkan haram. Jelas. Dan bid'ah lugawiyah tak dipastikan halal, tak dipastikan haram. Tergantung penggunaan, tergantung maksudnya. Nah, cara maulid Nabi. Coba di mana letak haram? Letak awona ngariung manusia kalau akhirnya ngariung manusia di ngariung lagi ngawas alpun ngawas itu sejarah kan jenar tuangnya leet ngopi salahnya ngarokok salahnya coba mana salahnya ayah nuker undang-undang tante gimana tau
itu bid'ah. Tapi maqasidna luar biasa amal saya, makanya cek Imam Abu Salamah bid'ah pan saya saya. Nah, dari bid'ah nalu boh, iya lain bid'ah sarfinya. So kurang karena bid'ah saya. Mun bid'ah saya pasti lolah neraka bagi anaknya. Menang. Yang saya buka dina kitab Al-Kawaqi'u Lamanah kitab ilmu sama di ahli sunnah wal jamaah aduh tuh melihatlah tuh tak akan ketemu kalau Allah mahir tak bosok teh tak tersetuju tak mau butuh ini jangan kau mau dimakan kongkul saudara buka untuk menjauhkan tantangan mereka yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah dengan kedok-kedok Qur'ani dengan kedok-kedok salafi dengan kedok jihad tapi jerona alhamdulillah hindari hati-hati tetapi keinginan saya oh ini tak ada gabungkan jenis kitab Hidayatul Muwaffaqin Hidayatul Muwaffaqin Hidayatul Muwaffaqin ila Shiratil Mustaqim baru saya benar nurakan saya atau pergi ke dunia gratis sok si rajin has mengeluh kita gratis untuk menjawab tantangan pergerakan salafi wahabi nyulatan pada usia makan akhirnya semakin jadi gini kurang butuh kita tahun maka digiri Al-Haqqaiqul Islaminya Ad-Durrusaninya Al-Fadhu Sodik dia usul mungkin tawasul para kita untuk menjawab mereka-mereka yang akan menghancurkan Al-Sunnah wal-Jamaah gratis nyulatan satu lagi datang cowok si rajin kumpul kita kocok nanti itu isukan habis itu usul dan lain nama dina HP beun HP teh dan saya kadang-kadang lupa main call nah main call tetap puanan lah itu kita tahu bener mata ku ame lagu marota asli muni muka di malam hari betah ya teman nah gitu dan saya asli teras kan dina kitab Hidayatul Muwaffaqin saha aku dan saya bid'ah itu marah binar teh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Simak bermelalun. Nah, paslun. Bibayani. Biroki. Ahlil bidai. Iya pasal. Dan jelaskan kelompok-kelompok bid'ah salafiyah yang dipastikan neraka. Yang dipastikan neraka. Karena kau dipastikan abadi neraka. Nah, sepanjang ayat iman. Kajim sakal kulu memerang awi. Mualam ke neraka. Pasti ujungnya surga. Otaklah gara-gara hadir ke batu mengharapkan hal darah anak batu ma'udillah ini dari ahl sunnah wa jamaah tah tawasud tasamud agung kalau orang situ ilam rehe ilam ilam anak anak ahlal bid'ati ahlal bid'ati angkaru angkaru at-taqlida wabasaru al-Qur'ana biro'iyihim wanasabu al-a'immata al-mujtahidina balis sohabata ilal khotoi wa'al jamu al-jami'ah al-ijtihada bil-kitabi was-sunnati illaha hidayatul muwaffaqin ila siratil mustaqim eta ngaran kitab kan karena hukum kurang cinta asih kurang salah bah wah ahli pengikut bid'ah anu dipastikeun sasar dipastikeun kana neraka hiji cirina angkaru taklida inkar karena taklid tenarima taklid nuturkan ulama mujtahid wakna inkar taklid umur nuturkan safina kehayang ngaji safina kehayang pencuri kehayang inana kehayang inana lesu kan habis ya mungkul ah lu datang ke cinta datang ke salam ngalap cukup dengan Quran dan Al-Had nyapirakan mangga himil al itulah mereka kelompok bid'ah dolalah untuk berkembang akhirnya buka di dalam jika nampak atak ya sih itu mun ayah datang ke Malang
datang ke cinta asli. Tiba-tiba itu terlaku anda alham terburu tur ke mana hilal bang sarwa jelma wasuran jenah ini HP kajen pangkat nama saya hunanya kajen profesor dokter komputer turde lain pun anu salahnya lain habis itu salahnya yang kotak aranjen cekacan mampu dugi langsung Al-Quran jenana hadis sasar begitu deh nyasar ke rumah dan kadang-kadang awam kata ibu dengan gerakan tersebut karena kok kesimpul anak nyawak ngalar ngungkul paham hantu yang paling berbahaya hari ini gerakan tinggul Quran nanti paham Quran bahaya ngalar ngungkul dipakai LPTQ dipakai MTQ dipakai lomba ngungkul alih paham anak hantu itu beriwa mengkakna pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lain cuma biasa-biasa kata baru Quran ahli tahajud cara kurang cinta ahli sahum cara kurang cinta tapi kenapa berani membunuh Sayyidina Ali karena tidak paham Al-Quran hanya sebatas atalah Quran Abdurrahman bin Muzim Qa'imul Lail Sa'imunah Habibul Quran tapi berani membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena terjebak dengan ayat wa malam yahum bima anzalallah ta'ulai kahumul kabutah anak itu Abdurrahman bin Muzim berkembang hari ini di tengah-tengah NKRI menyurahkan menggerakkan Al-Quran Al-Quran jerobna untuk memusah persatuan dan kesatuan mata yang saya sabada kumah organisasi sekuat apapun organisasi lalu tujuan pembentukan goreng menyana bukan ribai kalimat tiba hanya dengan kekuasaan bakal runtah di tengah-tengah perjalanan kesah bukannya setan kita dengan terlalu disampaikan dirinya di zaman Kanjeng Ros ayah mas jin anu dibangun pusat kelompok munafik masjid di Ros. Tapi kenapa sekelas masjid dihancurkan, dirubuh? Karena madarat ayat masjid eta, karena tujuan dunia masjidnya dalam rangka memecah belah umat Islam di masa kanjeng lo. Cacah masjid dihancur, anu sarang nganjurkan ke ngabangunan, tapi anu tujuan loy pikir masjidnya. Pama terhuda di siwa apa perasaan ke orang cinta sih dengan selain masjid bangunan ajar wahro ayu zalat wajudan lebih layak dan patut untuk dibunuh ratakan dan bunyi kenapa dibunuh perpecahan mata soalnya sih insyaallah baru tak ulang ngerti kendiri mahabah maafah Allah beda itu nak harus sudah selalu alih keraskan sudah langkah tak ulang salah bos soalnya sih sekecil apapun pesantren mahabah dan ulama pada indah Allah sebesar apapun pesantren tapi goreng mereka para ulama ngahir mereka ulama nyaci-naki ulama tempohnya saya wali lagi ya ikuti ke Pasik Selatan iman matakan diungkuri soalnya daerah pancat tengah Masya Allah ya kali gak mau goreng mereka para ulama akhirnya aku mahan ponok ngamuran santrinya urut dijajan ku masyarakat tidak dinaltin ulah mereka yang lisan kotor mencaci maki ulama terlebih tapi mereka saya iya baik wahaya bunyi badah mulia kira baik penting kurang mahat yang nanti ini ikhlas ilah yakin badan indah lo kere ke badan jajan dan om dihayan-hayan silakan om menjaga raja ikam era ku hitam pakai hayan-hayan-hayan-hayan itu kan lah boleh menjadi ikam mata murni kurang makin harun ilmu budia buat dia menghubung di rumi anak pun kayak gitu sehingga mana itu sih kurang jauh sih masalah hati yang berlendir itu yang ikut mana sebelum nak Allah subhanahu wa ta'ala tetap pareka atau ditinggal turun dan saya pun dihargakan mengapalin hakikat dengan kayak saya itu sadar dengan kayak hakikat maka asalnya mu'ayyadah bil hamidah wal hamidah mu'ayyadah bil saya intinya saya itu hakikat harus berkesinambungan itu terasirin jangan terbahak ini deh itulah ujung kekarunya habis itu kesel tak etak dan saya jadi ciri nak ini ingkar karena tak waktu itu boraka yang tetaklin dosa kurang cinta asli lalu tetak imaka imam Hanafi imaka imam Syafi'i
malih hambali, lah langsung karena kurang jengkan habis ini bagian kurang sintasi, otak pas-pasan, kurang garut yang ulah kurang garut, dan jamotan kasih jamotan, kan langsung karena kurang mata jamu sih ngaji dalam malih, buka habis oleh ini nanti tapal rumah, adik nggak boyatul busur. Lanjut ngalato ibu risaroh di usul fikir bahwa adillah sarginya untuk kalangan awam orang bodoh cara orang cinta as Allah mengurut nama bodoh tapi nabina wayahnya dalil syarat kekurang bodoh mah pakwal ulama pakwa para ulama ada pun kurang jengha selain pada otak kurang etam wadi fatul fakir ayil mujtahir mangka doraka langsung motor karena kurang jengkan hadis ke kelas kurang cinta asyik aja kuring buka dina kitab paula idul makiyah bismillahirrahmanirrahim iklam annahu la buddha lil mukawafi kueril mujtahidil mutlaki minil tisami taklidi limat habib mukayyadin minal madahidil a'immatil arba'ati wala ya cucu lahu al-istidlalu bil ayati wal ahadis karena mungkin kurang cinta tidak boleh tidak untuk mukallaf atau canduki karena pangkat mustahid putra cara Imam Syafi'i dan para kanca wajib mengikuti salah satu madhab tangguh tina madhab mu'ok kerpatu wakil di tengah-tengah rumah tolak luar tina madahin mu'ok pak kajir putih mutlak lobak ayat 12 tapi untuk pegangan di tengah-tengah umat keramah wajib opat ulah keluar di opat maka kina patul mu'in di awal yang ber tuh maka di mutlak ada nah. Patul mu'in di awal ayah dirasa ayah ada ya layak cucu layak cucu takal itu goyeri ha'ulail arba'ati bil'ibta'i wal qodoi temenan nah itu temenan Allah Pak katalah ya guys Imam Ibnu Khatib Az-Zamakani di kitab buku Nujuman berpendapat bahwa Nabi Ta'bid adalah lah bukan lan berbeda dengan pemahaman Imam Jamaah Syarif oh ya Jumana di simbolik ada toh kila walin Ta'bid laki turika wa khasahullah Ibnu Khatibin Zamlaka maka temenan ikuti salian ikmada hirul arba'ah dalam rangka makhluk hukum di tengah-tengah masyarakat jeng mutuskan hukum maka orang kau tetap lindungan temenan langsung karena kurang jengkanahan maka kumaya datang ke cinta asih begitu kalah kuan anak wayana etak cinta begitu ahli bin'ah pasti sasar dunia sarjir na'udzubillah ini Dari ya, deh. Nomor dua, ciri Nabi Ahdolawah. Cetina kitab hidayah ilmu wafakin adalah wafasarul Qur'ana biro'ihi. Nafsiran Qur'an itu otak mana? Eta musuh mawa Qur'an tak jamah. Selumputan. Dordubor, beting-beting. Tahu gitu, kan? Dari malah tafsir kalau nak Quran terjemah harfiah itu bahaya. Maka termasuk pokok dasar Al-Quran al-ahdu bidawahir kitab wa sunnah yang ngambil dohir ayat dohir nak harus eta. Maka dengan dasar kufur bid'ah lah. Contohnya ya, nafsiran Quran dengan ro'yu bukan dengan dalil. Iman contoh lainnya rame gampang takfir ngapir hampura untuk disahadatan cuma nekna kansa islamna soeh kenutin wabidona banyak tuh gak orang garut nah apa sih ya gak apa kurang garut pun aja tuh kalau gak gitu datang lah sok siya ngaji sih bener gak lah kalau lo panggil cuman ya enggak usinnya hasil enggak usin dibuli pala di usinnya mana dibuli saja usin nah itu jalan jalan ketepan kan di sini pala tak gerakan itu teh nanti ada beda marang mun di daerah Garut mah iya ngaranna gitu mah marang Islam kapah marang ada itu dengan ayat pun huruf di sini apa ngapodohin ayat itu dibuka
tafsir mapanil gue itu sekali mana? Apa maksud kapah dirinya? Lalu siul dirinya? Terpaham kata ngaji. Rasul. Rasul ya. Buah kira nafsir Quran dengan roh itu itulah buahnya. Gampang ngapir. Jengambang ngobut gencok usungnya lainnya di tasik walatak tobu biar begitu aja walatak gak selalu ngasih heh, bedakin kalau sama lu ya tanya kasih ke mana kalau mana tobu gitu gak ada apa nyebut ke tobu KRT itu apa rahasia mana tobu ayo gitu tepak kan udah sampai ke tekan tepak kan sampai tanya sampai kalau tobu gitu ketengah dia bayar ngomong aja tadi tanya dengan anak so kaya kapal mengajak anak terpahamu pun lu cuman terlihat habis cuman kamu satu cipati lu jatuh dan mana pangan dan terus sama sekali cuma di cipati terpukul habis akhirnya mama pakai ilmu penyakit cuman mana jangan asli baca jangan bapak kosong di ujung wadik rumus nadir ilaihi wakada cipati dulu kan karena kami disuruh naribuhu wa musnadin wa gweruda kaya ada wak kosor salian yang gusmaklum adalah gweruda lezina tujuman kolbu bakil huruf mindahkan posisi haram contohnya kolbu namun cenah asal kata nah togo wus namun wajar lus nadir sohehna malakut jabarut roha mus tuh lapal iya mah togut lapal hati cabok gue itu mata mata nasihat menjelum nah kan lus tanya sekiai kan wajah itu komo santri nama aja dengan serta komo aja jalan deh kalau cara kamar rame kasih malah ya atas nama tersalapi demo kesiun ke polisi terus itu nama mewek Allah Akbar mewek kan lalu saat pesantren salapi ya mana mana memang salah gelintir mengajak dah demo mantap itu demo santri ngaji main demo kajalan imam diajak kajalan santri soja mulai-mulai yang dibawa kajalan yang kita ngalah zina kan dan dimana paham ilmu dan dimana dia dakwah di tengah-tengah umat ilmu nak ukur mantap timur dalam sesat dan menyesatkan di mati kita tingkah di pasangan mantap saling pergi panjangnya haram sih ada yang cari ngaji demo ngaji kita lalu apa suri ini jihad jihad ada yang ngaji lain apa apakan kajalan ngerti deh itu satu senatogo dialihkan wau karena apa tempatan lain salah ada tocok pindah jadi towa bukan jenah jadi wajan apa jenah apa saya palaku wajan apa palaku wajan apa sih des towa betul ayat wau diharkatan tumiba sabada patah cek ilmu sorok tuker genkanal lingkong yang berunak yang membanding wawang awo yang murika lita lipa 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 hinda rosa abiyahna yang pasti inwawin awo yakin pita tingin usil alipani tiba dapat hasil baca generasi mana uji walau wali api nuncar rodin kulit kalau umma ida tahar roka alim bisa si ayu tahama oblahum kakau lina asor roha goza roma kue tahama dijumnya disorokan jadi macam aku mah dari alim oh bur nah rahasia mana gara-gara orang dipindah jengkar apa tempatan nah ini ada wak kosor wungkul makna togut ke setan ke saat jadi makna togut khususan ke setan ulah ditujukan kalian di setan apalah setan ke setan ke anak iblis anak saat baca dan saya dina tafsir surah Al-Baqarah bahwa setan layu minhum ahadun abadan tidak ada seorang pun setan yang iman seumurna alias kapil tulens
sana dan ingati jah bahasa kau usus kerap ulah disebutkan ke bupati usoka masjid KRP usoka manes sok dan tanya mengajak demo nang hati kekalinya iya kaya tomu tomu kakak dilanjutkan kapil juta berenai makanya itu sinar maka ulah kiki tua ngerendeh nusok kiki tua nanti pati ahli bintah dolak lah pina rata lenu kiku teh pati gara-gara naksilan Quran dengan rohi bukan dengan ayah pati gara-gara malam yahkum so kurang Jakarta kok malam yahkum kurang Bandung kan kok malam yahkum kurang Tasik kok malam yahkum kurang Salawati kok malam yahkum kakek ayah jangan hukuman ke hukum Quran kafir kan di Quran tidak ada Indonesia kan Pancasila asas nah lain Al-Quran maka Indonesia kafir tapi Allah yang tadi samunah nak ngambil mantap kasih nampak kemana Pancasila ideologi agama lain pertama ideologi dalam rangka mempersatukan semua warga yang ada KB kawadahan Pancasila kawadahan di NKRI itu gua beda anak urut ke Pancasila mana? Orang Sapinah sholat bayang Sapinah itu sudah Pancasila gua salah alamat mantap bongkar asbab dujul ayat pengalam yahku kaman nama leosna unjang itu boba kita buka Al-Marobi buka Ibnu Katsir buka atau bari buka kita Al-Hakun Nubi kita buka KB ngurungi bayar dulu itu udah bingung pas dia nanya tak enak, aku bilang mana kalau betul gitu. Komo, adik apa malam tak ngambil duit tak hayat mah. Mungkin itu. Kalau orang itu mah, dia kurang itu mah. Siapa biar erok asal bersih kalau demo mengatasnamakan para kiai. Nego di rumah bapak asal bersih. Tidak ada duit mah. Ya Allah ya kan. Menjual Islam sih. Mata poka akan serangan, mari ngasak dimana? Jam, ayo buntuk ilmu kubar duit. Itu mau ngomong, kata pake ilmu Islam ini. Jelas kan, fitnah akhir zaman. Kalimat hakim, tapi iroh lebih hal batu. Memang bungkus nama hak jika Islam, tapi corona batin. Ini yang sangat, yang lagi terjadi di tengah-tengah Indonesia. Hati-hati, kalau itu jangan kembilu, ngomong, istri-tek-tek. Nak sirang Quran dengan roh bahaya, nah bahaya pisan kan? Ya, yang saya lampu-lampu kak dinapat kembali juz awal halaman 72 dan saya buka dengan kau pagi luar semua lara tuh berat. Nak sirang hadis umir Quran ukoh tilan nashat tak yashat Allah ilaha. Kan pohirna kami diparentah ngabunuh kabeh manusia terkecuali semaja dua kalimah syahadat tah tafsiran hadis ayat bismillahirrahmanirrahim wayu khadu minhu arku takfiri ahli dina'i al-mukirina bintawahidi al-mu'tazimina risaro'ini dipahami dina hadis itu temunan ngapirkan ahli sepanjang naku tauhid tadi sosok apa kan bertauhid dan pasti baca dua kalimat kajun ahli bintah ahli dorak kok dikapirkan umat Tuhan si dosa si asir nyebutkan kok si kapir so kalau benar kan ngaraos tauhid cek dina kitab Johar Tau kan manusia ada dua golongan mah ayah manusia kap ayah manusia mu'min manusia mu'min kan dua hiji to'in anu patuh tak acara orang cinta as nuka dua manusia mu'min asir anu sok dora cara orang yang mu'min tapi sok dora kanya anu maksiat dibagi dua ayah asir ta'in tobat memeh maut nah ayah asir huwel
taib, tahu asin goel taib, tong di polis bangga, tong di polis jelaka, tapi tapi bila Allah, tong di polis neraka, Tuhan, sopoh di akhirat, kumacara Allah baik, mentak ayah jalma maut, urang cinta, pamun, poso sholat, tiba lu nabe, nangka beli nabe, gaul, ulin ke Bandung, ulin ke Jakarta, balik nabe sholat, ditakwa sama ini nabe. Tapi ngaku hati nama kalau juga Rasulullah mau kalau dialungkan ke Ciwulan kubur biasa lewat ke apa lah kita tak mau kalau tambah gerna desa cecuhar nawahin wa mayyamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun li rabbihi in jaizun kubronu bairil kubri ala nutakbir mu'minan bil wizri uwakili memeh ruhna pisah jenjasan sadar helai kejelungan murang dapal uangan di tengah-tengah sadar anjina toba wa Allah ngaham murang karena dosa kardos mata nitip ukuran ke satu juga pamarin ulah dikapir kunjung ditemukan ah dorah kau itu soalnya lah gini mus paling gini dolim pase ulah dikapir kunjung dah beda kadarna mantan ayat pakulah itu umur kabirun cek almarugi ibu katil lai sahbih kukrin yurkiu hadir billah lain kukur pindah agama lain kukur coplo keimanan tapi dangun hadir dorah kaget sepanjang soka masjid mu'min kajir bolokot hudo satu macam hadis kandung roh suluh idah ayat cerita atau milu anggar cerita malewai idah wa'aikum ar-rojulat ya'adu al-masajidah fashadu lahu bil-iman iman aranjunil jama biasa kamas sholat tu lima waktu saksi ke mu'min dorang aja wajar selama malaikat mun RT salah wajar dajal lain malaik lain setan deh makana RT ngajak benar wajib itu dulu RT ngajak salah tinggal ke untung dikapir ke mahmunan wal sunnah wal jamaah tidak ada satupun pandangan aswaja sebesar apapun jelmat berdosa tong dikapir ke hanya sebatas asin itu mata toma rawa bendera al-sunnah yang ambil ke baturna mata kriwur di Indonesia bendera al-sunnah gapai ngapil ke al-sunnah mungkin itu mah bendera nama bendera khawarij kuning mah mu'tazilah maka nak utosa kapil los mau pakai pasia dan bendera nak khawarij bendera nak mu'tazilah baca tauhid hatu ini mah bendera al-sunnah wal-jamah luar-luar gapai ngapil ke batu alhamdulillah sumanaudu iya cuman tak lewat di tengah-tengah umat raske wadah tah itu jam saya tah deh kamu tuh gak bisa dipek-pek hadirin rahimna ngomong Allah asal Quran kita mangkasna iya tomah lewat dina tafsir sawi dan ayat uji kemarin korwali tidak uji ayat dina ayat waladina amanu wa amilu sholihati ulaika ashabul jannati umpiha khalidun jalma iman amal soleh mereka ahli surga na Allah bahkan abadi dina surga na Gusti Allah timbul pertanyaan kumaha ngai jalma iman mah aya nekankeun kana wajibna salat jeung puasa sakanten ngan hoream salat ala salat teu puasa katutup ku hawa nafsu ngajakeun kana wajib teu ingkar kana salat ngan katutup ku hawa nafsu nu kitu ka surga moal teu saha doa sotoy baca tafsirna wa amman wa amman wa amman la ulatu bil wa amman amana wa lam ya'mal sholihan goyol imani pahuhladun bil jannati aidon wa tahtal masyiati fil ibtidai seorang Allah aku tafsir badan dan saya sohi-sohi baca tafsirnya lima pasaran sohi sebar puluh kali marana tapi itu masa sohi nak jalan lagi umpul ribut aduh bacaan tafsirnya jalmanu imani tak itu
amal soleh salianti iman. Ada iman doa. Sholat nanti, puasa nanti, zakat nahan. Tapi ini kan karena wajibnya eta mah teu indungan. Zaman itu pamuhlah bil jannah. Apa dina surga? Iraha ka surga na wa tahal nasihatkeun. Kumaha jeung awé ka surga na mah? Da pasti urang mah keur neraka. Kapan neraka? Teu sholat teu puasa. Geus beak dosana kumaha jeung Allah pasti ujung-ujungna kana surga. Sekecil apapun iman pasti ujung-ujungna surga. Abadi dina surga na Gusti. Kok baca akhiratul alamna. Nah, dong suami iman halaman opat ulah encah dan sep di dalam rahmat opat. Wabi annamar jiamus limin licana nihi wabi annamar jiaka irin lijahan namu pangbalikan jama mungin kasawar pangbalikan jama kapir wairna alurna surga abadi anaya iman namerilah congona terus beak namanya. Mantaknya ayat dina tafsirnya dina ayat wawairu lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kumaha mun jalma saumurna tara sholat tapi masih nekat karena wajibna sholat tapi lain jawab saya wa amma man taraka sholata wa huwa mu'minun wahidun fa huwa asin. Tapi kafir asin jalma tara sholat tapi iman ayat eta teh asin si pedah. Lain sikapnya lain kurang narasi asin alai ayat tuba wajib doa ke sholat wajah dia wajib doa ke sholat. Maka yang saya di Kabupaten Pangandaran Kecamatan Cimerat Desa Sukajaya ada seorang abri selama 20 tahun anjen dari abri tak pernah sholat. Perang di Aceh, cundang, 100 murah atau ini terpihak tema, tema misalnya dari nanti peluru juga nih kalau mau yang udah lagi anti peluru nah ini tarah sholat tapi ayah yakin mau ngamuk di Rasul itu kan ayah tarah sholat, ngemakan jelma tapi ayah yakin mau ngamuk di Rasul tayana jel insafna mungkin itu asin lain kafir wajib manehna tobat jeung wajib qodoh mantak disadap eta qodoh teu pikeun ayeuna tobat lamun dibandingkeun salat jaraah ajeun eta lilah keur si akang eta dieuna jeung wajib usuk keur jelema eta mah jeung wajib wajib cenah ingat ka bawa mah mun salat bener aja eta luar biasa ya tak mau eta jawab mah kaboro naon kan teu kusi tobat. Maaf mah udah kita cuma doa tak sholat nah. Tapi kan dia kan dengar wajib dengan tuh sholat sholat maaf tuh mesti tobat tuh itu baca tafsirnya wa ida mata wa huwa musirun ala tarkiha bahwa tahta masyiah eta jama karo maot ingkang kodo sholat itulah jeung ahlus sunnah di bawah masyiah na Allah kumaha jeung Allah kurang tuh bisa monis kajeng kasih mata sholat saumurna insya'a adabah wa insya'a bu'arolah karena kalau bisa habis bisa ada berat jadi kamu lah tu Allah umat utara orang si merah ayuna toba maju kodo cang angus kodo malam manten contoh kakak rasa tahun tidak toba kena kodo nah kalau di satu tu pangeran salah 18 tahun jangan kakodohan etak gua masih sana terus itu macam kitabnya wa amma ida taba wa syarra fil qodhi wa mata qabla amalihi fa innahu maghfurun lahu lamun geus tobat maju qodho kalau mau can angus qodho sesana dihampura illallah itu mah tanda kana surga lu sembarangan bae bintu waslan mendata ciri ahli bina cepat silahkan dengan poin contoh enak-enak cekuran wa alaih salim insani illa masa'a eh tak gerak nanti ya lah kesuai mapahe ya cuman cuman om tak gerak nunggu semau cuman cuman om talakin cekuran di wa alaih salim insani masya Allah ya karim.
eta pahami urang lain ngadapikeun manfaat amal aya eta teh. Bener, lain ngadapikeun manfaat tapi ngadapikeun kepemilikan amal. Jadi kitu mah lobatan teh teu bisa jalma ngamiliki kecuali kana amal anjeunna. Moal bisa ngamiliki amal batur. Sepuh teu biasa ngamiliki amal putra. Putra moal biasa ngamiliki amal sepuh. Guru moal bisa ngamiliki amal murid. Murid moal bisa ngamiliki amal guru. Masing-masing ngamiliki amal. Nah. Tapi manfaat daripada amal bisa kamanakan. Contoh, sepuh tos daya. Maya pala putranya, sarore budaknya, nauruh dulu di jalan tersebut. Tak barokah kasolehan amal pala putra, manfaat amal kita ngalir tersebut nombos daya. Tetap milih amal lu budak, dan manfaat amal kita mocor teribu. Ramah, tak ramah, ngadu akan menugus nombos daya. Tuluh, guru tos daya. Muridna di mana-mana, nama tenggel mudah di guru. Milih amal rohmu anjuran murid. Tidak bisa dibeli guru mustahilnya. Tapi manfaat dina kasolehan murid nama dengan ilmu barokah guruna ngalir mocot ke guru maya di alam baru. Maka dina patul mungkin juga tiru. Jangan harus tinggal di gerakan bahwa uce ahli Allah diungkapkan kasbi ke alam barja. Seger ahli badan kecuri di barjanya. Esok-esokan di barjanya. Kokoronangan di barjanya. Kita harus kunaon anjeun kesok-esokan warna kulit sedih nalangsa di alam barja. Kunaon eueuh kiriman hati anak inju mulai di alam dunia. Sibuk jeung WA anak inju, sibuk jeung versi anak inju, sibuk jeung sinetron anak inju. Sehingga malam Jumat batur yarohan di mana ngaron jeung HP. Sedih heuleun ahli barja di barja. Kulit sedih eueuh kiriman doa terpaksa kulit ayeuna ulungan doa nu diumumkeun ku para kiai nu keur yadoh di masjid-masjid karena pasti kiai aya doa umumna Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat eta aya hiji ahli barja surah seuri di barjana teu milu ulung ditaroh kurang anjeun teu milu ulung warna kulit abina di barja sabia dan ukun anak lain kiai pengusaha di jongkok di pasar budaknya dan hatena eling kalau teliren dan makin ke ibu ramah bisa di alam barja tak kurima kukiriman budak kita cukup terperlu mulung bukan mulung para kiai dan di waktu ahli Allah dibuka di kabar zaketa musa urang tadi bunga ayuna masalah kerjering di barjana kemilu mulung baju malaya di taros kunau anjur robah tingkah ayuna warna pun anu biasa ngaduangkan ke abdi ayuna keskuturkan ke alam abdi mau putus nah udah anak incu nunggu penjejak lama gimana kulit sedih di alam barja kiriman bunga di keluarga dari alam dunia mantap kitab aruh yang mungkin Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di pendapat Imam Al-Mujahid bahwa innal rajula la yamsyiru fi qabrihi bi salahi wa ladih min ba'di. Seseorang di alam barja ringan-ringan luar biasa nama gina salbiah soleh para putra keluarga maya di alam dunia mantakna ayat tualai satu dijual beli itu imam kesempatan mapai bejena mataku ayat itu kacin naas coba mau dihelakkan gitu mau dihelak ibu gitu kalau itu akhir kurang kumarasa dan di alam barja kan jelas mayit di alam kubur lirik marat jalan di tengah-tengah lautan selungan kos ngantos ngantos duna bakal hubungan kan hadirin rohimah apanya lu nafsiran kurang dengan roh yuna maka ku kajang ayat di hadis bukhari itu jawabat di ujungnya sehingga ayat itu macam kita balik kelima ayat-ayat wa yuharribuna kalimaan mawadi di akhir zaman maka muncul gerakan-gerakan yang merubah Al-Quran daripada tempatnya lain dirubah tulisannya lain diganti harapnya tapi wa yu'awilunahu bigwilin ta'wili ngakwil Al-Quran lain dengan takwil atau sekalian untuk yang bisa muncul lain hari bukan yang di Nerisala saja hari yang berhasil di antara pemahaman mengkol adalah pemahaman ulul dan ittihad hati-hati awas ngartikeun wahdatil wujud ulah sembarangan lamun kuduhirna wahdatil wujud ma fil jubah illallah tong dianggap sehalat dua pake kana Allah na jubah lain kitu sepintasna kan kitu bahasa sehalat ma fil jubah illallah
aya dina jero jubah angin Allah sepintas mah Allah na jero jubah berarti nurut dina badan sehat itu gitu. Hati-hati bisi boga hadapan Allah nurut ka jelema Allah na hiji jelema meunang geus kajawab putih jeung oge kasep untung-untung kadang-kadang ka dina leos cok Allah nurut ka hambana Allah na hiji jelema meunang itu kancet di natijan Allah wajib kesifatan itu sifat al-qiyamu bin nafsi makna qiyam bin nafsi adamu ihtiyaj ilal mahal wa adamu ihtiyaj khasis hanya bukan tempat jadah ini bahaya kan jika tidak benar menuju buah datir wujud Allah tidak mungkin nanti sopil akidah hati-hati mantap cedina risalah aswaja karya bahasimu itu tanda kumpul sering mengalami nyata wajib di takwil takwil anu nggak salah nah iya makwil jubati oh makwil jubati bal wal kaunu kulluhu la wujuda illa billah itu maksudnya saya alhamdulillah makwil juga ya Allah teraya di dalam jubah iya diri aja kan bahkan makhluk kabeh sa'alam dunia la wujuda teraya sifat ayah illa billah angin kumpulku Allah kaya Allah bukan berarti Allah nyuruh bina jelumat sehala hati-hati bahkan aku ajang saya buka patul mu'in di sana ya uji uji ya uji patul mu'in di sana tinggalin di ujung ajang saya bicara dengan latihan contoh bid'ah sayyi'ah menimbulkan karena jadi haram adalah al-intimaku ila jama'atin yus'amuna atas sohupa wa yukholipuna mekana alaihi masayihut tariq masayihut tariq minas suhdi warwari di antara bid'ah sayyi'ah menimbulkan karena jadi haram al-intimaku ila jama'atin nantel, cenderung, ngikuti, muntang, bahkan kultus kepada suatu jamaah yang dianggap mereka ahli tasawuf dianggap orang suci, orang bersih, dekejung Allah tapi dibongkar wa yukholikuna makan alih masyair tori bertolak belakang dengan jalan guru-guru tori pasufiah kesin tidak berlemah ma'ahli Allah jeruk napa berhutin di partai Ici yang ada lawan. Kau nasab sila di Allah dari pabrik itu paten. Hampura lebih ke pasir selatan. Di mana yang sangat ganas di provinsi. Kami anjurna ke tempat kami itu apa yang disusulkan ngaku ahli Allah. Menyak itu. Awas saya yang saya kusuma ya nanti. Nyarang dia mariu dengan jamaah. Di mana orang suci tapi tidak bertentangan dengan perjalanan. Bulu-bulu oleh Rasulullah Musa Rasul. Mana minas suri walau juhudan barwan konatan rek di mana benar mereka sih wajib jemaah mengaku tori Rasulullah hari Allah kata proposal bukti rival jadi pakai kekuatan aku bilas semua orang dunia aku ada uji lagi bukan ada siapa tetapi asyidah al muharramah sebenarnya bahkan orang tersebut lebih layak dengan sebutan bismil kubri wal bismi daripada bismil tasawuf dengan arang ahli tasawuf lo bakwayah iwari kesinna jika ahli Allah tapi jelona nautu bila suma nautu tapi sabang sunnah lo bak penampilan aku ujir rugin jamri bahkan tunjuri kan jamri bahkan penampilan rezeki ulah amal kan tapi jelona masya Allah suci luar biasa sebenarnya aku ya tuh ada jika nama orang gila, jika nama orang kadang-kadang disiplin masuk nama salahnya kayak kadang-kadang jika sarwaya gitu ya jadi tak gila, mohon senang capikan bersenang tapi mendingan Masya Allah jerama luar biasa ahli itu, matak mulanya itu begitu masjid mulanya itu, matak mulanya kiwa di kaya jema ngaku jadi guru musik gagal sih gagal mengingat kamu sudah dakwah kamu dijual oleh kedua unah yang masuk ke impung tahu di pandangan mana jadi ibu
hadirin rahimah, kaitan buah dina pasal Quran biologi. Terakhir, aku saha, aku hak dendang gelar ahlu sunnah wal jamaah mungkin yang kurang cinta asih. Cetina kitab Al-Kawaidu Lamah, pintah ibu Musama di ahlu sunnah wal jamaah. Ada opat kelompok, aku hak menyandang ahlu sunnah wal jamaah. Iji ahlu hadis, ahlu hadis itu. Nomor kedua As-Sufiyah, ulama-ulama ahli tasawuf. Tasawuf Syekh Jureh Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Abu Hasan Kasya, diri Imam Al-Qadir Samarakatnya kita. Nukatiru Al-Asyairah, pengikut pendapat Imam Abil Hasan Al-Asyari. Ngacar orang cinta asih, mungkin yang ikuti adalah as-as. Hari, hijab, diamus, bukan? Kitab Sarusi, diamus. Fatul Majid, Mimis, diamus. Dan saya bahwa sebelum kandung itu. Johar Tauhid, diamus. Eta-eta kan kita, bukan? Nukau Pak kelompok Al-Maturidiyah, pengikut Imam Abil Mansur Al-Maturidiyah. Tak berkurang, ahli hadis dasuk, ahli sufi itu gak bagaimana, gak jabrah kayaknya. Tau kan, kamu cek ahli sufi, mah kurang kuasa dina sufi aja. Akara mikir koreknya mau, kayak pandukan, terus batal kan. Bener cek kurang kan, kurang waktu, bener-bener kan. Dapat tapi bener cek kelasnya. Jadi kurang ahli hadis itu gak bagaimana. Ahli tasawuf itu gak apa-apa, ya, ahli jarcok kurang mah, ahli nabi kayaknya, kota jabrah kurang kayaknya. Tapi kemudian asuk dina kelompok Al-Fatir Kaopat mana? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, itulah ahli sunnah wajah. Maka ahli hadis lain, sufi lain, nuturkan Imam As'ali itu, menuturkan itu lain ahli sunnah, tapi ahli bin'ah yang dipastikan dolalah dan bin'ah. Komo kesenjakan karena tijan, nyapirakan karena tijan. Nah, jadi sifat 20, oh diri itu 60, dari itu mana itu paham? Dianggapnya asma, dianggap sifat atau riwa yang saya bukan yang aja, dengan kita kalau kita topat, karya Pak Marzuki Mustamar, Ketua KWNU Jawa Timur. Dina kita panggung atau pak harus membedakan mana asma dan mana sifat. Lalu sifat ada cek, nu hiji wajib, nu hiji mustahil. Contoh haya wajib di gusti. Lawan haya mau nya mustahil ya Allah. Leres. Tapi lalu asma nami al muhyi al mumin di sana hiji dina suatu perkara. Al muhyi nu menghidupkan sah. Allah al mumin nu menghidupkan sah. Allah ya karena asma maka lain sifat. Kepaham pun itu jadi lo banget mengalap 20 wajib salah deh dengan dia jadi asma dimaksudnya udah tahu sifatnya salah aku nanti gitu ulama kena lagi iman asma nanti kok mengalap dulu pimpinan tapi kan jalan ke sini kalau biar bantan tidak salah ayah kan di panaran lah menyebutkan tidak salah tabrakan jembukan jenaka. Beda nanti kan, kaya salahku yadun, berlaku dulun. Arjun Allah, yadun loh. Jenuh ya. Ribut kan, nanggap salah kan yang pincang. Hadirin bagaimana, tak mungkin orang cinta sih, kaya dengan kelompok ahlu sunnah wal, insya Allah pasti bakal salah. Hadirin di ujungnya, dalam padora, dan muka memeh mautna di hampura sana. Ya nanti, insya Allah, apa di dina surga. Bahasan terakhir, nomor KO. Pakilah, pasti mulai jangan-jangan. Jangan jangan kita lupa dilah mudah. Malah tak harus rohati mahamin. Bakal rebok rohmat Allah. Nampak kita sama dia ini tengah-tengah maulid Rasul Allah hadir. Para nabi hadir. Para syuhada solihin hadir. Mana nampak apa pun, mana apa pun kupanggu warahmat. Bagian Dawul Basohir mengandungan Basiroh Chan menyalikan arwah awliya suhada ambiyah juhu sholihim termaktub dalam kitab Al-Fawaidul Muhtar disaliki tawliki lahir karya Habib Sayyidin Ibrahim bin Sumit bahwa itu biar tiba di salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuhun bin idin Allah kalau hadiran maulid Nabi hadir nakang jen Nabi jangan hadir arwah para Nabi Musa Nimus hadir para awliya jen Nabi Saroleh Sarayin maka yakin yang sesepuh kurang kantos daya di alam dunia para ulama salafus soleh acak mungkin arwah nak ngirim halalin nak kurang dengan kehadiran arang jen Nabi Saroleh kurang kapatian roh makna Allah lusuh rohman karena seru Saroleh kurang mana beng karena
ayat tina keempat anu saya mantap-mantap kunawan mana dianjurkan sholat kerja mana alaikum bimun jalan sholih leres tak ayat kamar kandu sholih maka sholat berjamaah jadina abdiah yang saya ayat bahwa pertama Allah meninggali karena mana imam namun imam mana nak saya kajir makmu maralaun pun jantan sahabat karena ditampi saraya sholatnya dihampura dosa sarayana sahabat yang imam nak sholat namun imam nak maralaun Allah meninggali karena mana makmu pun ayah makmu sahurah pun belum penghatik nah kajir lo pada maralaun kong bayi nangga dihayat dan apapik dari can jantan sahabat karena dihampura sarayana ku ayah nang ayah mau hiji usaya hamana iya masalah 12 imam nak malawun kalau nak omong Allah ningali anak riungan anak tak parokah tinang ayunan dan tersabat dusur panghamburan agusti Allah pasir adilah mulutan terakhir samroh aidah buah mulutan menghiji dengan mutabak rasul ikuti kanjeng roh suruh tidinya mulutan rasul dimana sarekat torekat jenah kekan damal bener lamun teman etak mah mangkana cetina akia idla dalila ala toriq ilal ilah ilah mutabatur rasulil mu'minah fiha lihi wa fa'al lihi wa maqal lihi patata bangang wata binan lata bila ulang-ulang pun ada apa melihat ke ayah petunjukkan menuju rindu nagusti iwa dihunturkan jejak langkah kanjeng rasul daya ingus mutabah kanjeng rasul Allah bakal mika cinta Allah bakal ngaham pura kulimu tumbuh ibu Allah hafad tabi uniyo ibu Allah wa yakin dimana ngutan ke rasul pihalihi tauhidna wa fa'alihi torekatna wa makolihi syariatna maka wajib kerurang cinta as belajar syariat ngamalkan syariat wajib panggungan hukumnya belajar toriko ngamalkan toriko wajib belajar tauhid jeung ngamalkan tauhid doraka teu ngaji syariat doraka teu ngaji tasawuf doraka teu ngaji tauhid wayah nah da ngaji fikih syariat ameh sah ibadah dohirna ngaji tasawuf ameh beres hatena ngaji tauhid ameh rasana tertuju ngumpul ka Allah Subhanahu wa taala da lamun geus bener dohirna bener batinna bener rasa tauhidna dijamin wajah jeung mulia dunia para kana akhirat wa ta'allaman ilman yusahiku qawatan wa aqidatan wa muzakiyal qalbi sekolah hadis salah satu fardhu ainin ma'rifatan wa amal biha tahsul najatun wahtila mewayahnya ulah yang beres batin ya syariat si beres ulah yang cakang batin al syariat kaca-kaca karena mula ngelakon kok hayang deket jeng Allah tapi dohir nak ngacapur dan mula ngelakon ya maka nak cekat kiakene gimbingan syariat dengan sempurna syariat dengan sendirinya dulemah maasih dina hati hilang katutup kunur syariat mundus katutup kunur syariat mungkin bakal jadi warok api pelaku lambangnya umuran cinta asih terus jadi warok bakal dirinya ngayang nah hakikat kata oh hidang maka syariat tadi perkuat ku hakikat ngacapur hakikat tadi campur syariat ngacapur intinya gak mungkin syariat jin hakikatna maka ujungnya hakikat isi fikullah syariat fikir mujahadatun nafsi koliko harap dipengkung hilhimma ala hakikat beres insyaallah barokah maulid eng kurang cinta kasih dohirna beres batinna beres rasana beres saat itu ya nutiasa kenali kedua di barokah sarana dari dunia di tempat langgung barokah amin sesepuh para kiai dan ustaz-ustaz tambih paristiqomah amin sadaya
masyarakatna tambi saroleh salehah, atuh aparatna silang jujur jeung ngaladuhun. Insyaallah barokah kasolehan sadayana, kaistiqomahan para kiyaina, kejujuran para pamimpinna, insyaallah ya tempat bakal janten qoriyah badan thayyibah warabbul ghafur. Mugia kunaana sadayana tamdi dia pasien istiqomah ya. Amin. Tong nyana kamulya mimpi geus kurang. Ngawur dipercaya ku Allah urus maya oge oge kamulyan datang dengan sendirinya. Bila aya carios ke teman Pak Rasulullah sampun dari kasebut ngapun. Dolores juga jadi ilmu mapan dilepat kita mah kaburuan di sini. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.